Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan berbagi, yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi jika pelatihan prakerja tidak muncul di kelas Skill Academy. Di sini saya akan kasih solusi untuk mengatasinya guys. Sekarang kita masuk ke Skill Academy melalui aplikasi Google Chrome ya guys. Ini sudah terjadi satu kali dalam pengalaman saya mengisikan ini guys, tidak ketemunya pelatihan pada kelas Skill Academy guys. Ini adalah akun Skill Academy. Sekarang kita masuk ke kelas prakerja guys, ke kelas saya ini. Pada kelas saya ini misalkan tidak ada guys muncul prakerja, misalkan belum ada riwayat pembelian prakerja, misalkan contohnya dibacanya di sini guys, tapi ini sudah. Tapi saya kasih tahu aba-abanya guys supaya teman-teman tahu bagaimana cara mengatasinya jika tidak muncul kelas saya di situ. Itu penyebabnya, yaitu karena teman-teman belum memasukkan kode voucher pada tukarkan kode voucher ini guys. Ini kita akan buka kode voucher ini guys. Ini agak sedikit lemot, jadi kita tidak bisa buru-buru untuk buka ini. Ini kan ada tempat kita menukarkan kode voucher. Itu waktu kita membelikan prakerja tadi atau pelatihan tadi, kita belum memasukkan kode voucher. Sekarang kita akan masuk ke Bukalapak. Misalkan teman-teman beli di Bukalapak ataupun di Tokopedia. Di sini kita beli tadi di Bukalapak ya guys. Jadi kita bukakan Bukalapak. Nah, di sini guys kita masuk ke riwayat pembelian guys atau transaksi di akun Bukalapak ini. Nah, di sini ada prakerja Skill Academy ini. Teman-teman klik aja. Nah, di sini ada lihat kupon di bawah yang warna merah di bawah ini guys, yang tengah-tengah sekarang. Nah, sekarang tukar kupon. Klik aja tukar kupon ini. Nah, ini sudah disalin guys. Sudah disalin. Kemudian sekarang kita akan masuk ke Skill Academy lagi guys. Sekarang kita akan copykan di sini atau kita pastikan di sini. Nah, kita klikkan warna hijau di bawah guys, tukarkan. Nah, ini kena sudah, jadi kita tidak bisa menukarkan lagi. Jadi jika terjadi seperti ini, teman-teman lakukan aja seperti yang saya lakukan tadi guys, untuk mengatasi jika tidak muncul pelatihan prakerja di Skill Academy. Ini kita lihat, nah, sudah ada di sini guys, sudah diterima pada SMS-nya seperti ini. Anda berhasil membeli pelatihan seperti itu guys. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas saya. Nah, itu sudah muncul kelas saya nanti di sini guys. Tinggal kita mengisikan pelatihannya lagi guys, seperti menonton video, dan kita mengisikan pelatihannya seperti soal-soal. Biasanya 5 soal guys yang harus kita isi. Itu minimal nilai 80 guys. Kalau belum dapat 80, kita belum lolos. Jadi kita harus usahakan untuk mendapatkan nilai 80. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Atas kunjungan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih.